Ya, selamat pagi. Balik lagi pagi-pagi kita aktivitas untuk melihat bayi-bayi sulcata. Kebetulan kandangnya kotor, banyak bekas pup dia ya. Sebagian masih tidur, sebagian udah keliling nyari makan. Hari ini kebetulan saya mau cek hidung dia satu persatu ya, untuk melihat hidung mereka meler atau enggak. Begitu. Satu kesenangan pribadi ya, melihat mereka sehat, pagi-pagi udah jalan. Padahal ini baru jam berapa? Jam 8 ya. Ya, baru jam 8 lewat 18 menit. Ini dia pagi-pagi udah makan makan sisa yang kemarin dikasih, katanya nggak habis. Kemarin kira-kira berapa ya pelet? Yang mereka makan ini pelet kelinci kebetulan. Pelet kelinci yang sudah direndam ya. Ini udah makan, yang lain masih bengong. Masih tidur. Kebetulan semalam Tangerang hujan tapi nggak terlalu lebat ya. Begitu. Ya, sebagian nanya bagaimana cara melihat hidung dia pilek atau enggak. Kalau saya biasa kayak gini sih. Saya tempelin hidungnya di sini sambil saya jalanin seperti ini. Biasanya kalau dia pilek di sini akan basah ya. Itu enggak sih. Padahal baru satu hari nggak saya bersihin udah kayak gini nih. Nanti siang akan saya rendam lagi kalau ada matahari ya. Ini yang biasa saya pergunakan untuk mengecek hidungnya tisu. Biasanya kalau dia pilek, ketika kita tempelkan gini, di tisu akan basah, tapi ini kering ya. Banyak juga yang bertanya kalau misalnya merendam pakai air hangat atau air dingin. Kebetulan saya tinggal di daerah Tangerang yang cuacanya tidak terlalu dingin. Jadi saya nggak pernah pakai air hangat ya. Ternyata bersih. Tidak ada yang basah hidungnya dalam 5 ekor ini. Dan kelihatan hari ini sih kayaknya ada matahari ya. Bentar saya persiapkan air untuk merendam mereka. Ini dia penampakan kalau saya merendam dia. Langsung keluar putih-putih dia. Pipisnya putih.
itu udah ada yang keluar, padahal baru aja saya rendam. Biasanya 15 menit saya biarin dulu. Setelah 15 menit saya akan ganti lagi airnya. Rutinitas seperti ini kalau buat merawat bayi, buat saya ya. Setelah direndam kayak begini, nanti satu persatu disikat biar bersih pakai sikat gigi, dikeringin, kalau ada matahari kita jemur. Setelah itu baru kita masukin ke kandangnya lagi. Ya, ini penampakan setelah 15 menit ya, mereka udah mulai pup. Mereka sudah mulai pup. Kalau mereka pup, wah udah, saya merasa senang. Senangnya kenapa? Karena kalau nggak bisa, kalau mereka nggak pup, wah itu tuh yang saya agak takutkan ya. Kalau pilek saya bilang masih bisa dideteksi dengan hidung yang basah, tapi kalau udah dia nggak pup atau nggak pipis, itu yang agak repot, nggak ketahuan soalnya. Dan mereka lebih sering diem dan merem biasanya. Gitu. Uratnya juga udah mulai banyak keluar. Tapi tetap masih ada waktu 15 menit lagi sebelum mereka saya sikat, saya keringkan, saya lap. Setelah dilap, kalau ada matahari saya jemur, kalau enggak saya taruh lagi di kandangnya dengan suhu di 32 atau 33. Gitu. Oke, teman-teman. Thank you ya. Tuh keluar lagi tuh pipisnya. Cuman warnanya agak coklat ya. Yang ini. Oke, saya bilang nggak cukup cuma 5 atau 10 menit. Kadang-kadang mereka di atas 15 menit baru mau keluar. Kalau saya maksimal setengah jam lah, 30 menit. 30 menit baru saya angkat mereka. Kalaupun mereka 30 menit pun mereka masih suka pup atau pipis di kandangnya ya. Ya, tapi setidaknya mereka udah pup atau pipis di sini ya. Dan terutama di sini mereka dipaksakan untuk minum, karena sulcata ini memang jarang minum ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komen. Nanti setiap pertanyaan akan saya buatkan videonya. Apa yang harus kita bahas lagi dalam memelihara mereka. Begitu. Thank you.